Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, gue sebenarnya pengen ngebahas game ini itu minggu lalu karena tanggal rilis koinnya itu masih lama ya kemarin tuh. Nah, sekarang berhubung waktunya sudah mendekati, gue akan bahas ya. Koinnya akan rilis pada tanggal mungkin insya Allah tanggal 15 September. Tokennya bernama Titan Coin. Dan gamenya itu kalian pasti familiar. Nah, game itu sudah lama berada di Play Store dan mungkin kalian sudah memainkannya, sudah mencapai level yang tinggi juga. Subscribe, John. Aktifin loncengnya juga. Nah, game ini adalah upgrade dari game Hero Strike. Kalian sudah pernah memainkannya pasti ya. Dan sudah pasti ya, game ini free to earn. Jadi untuk awal kita akan diberi satu karakter gratis. Dan mungkin untuk karakter lainnya bisa kalian dapatkan reward atau dengan cara membeli NFT-nya. Sekarang kita bahas satu persatu. Titan Arena adalah game sport berbasis teknologi blockchain. Anda dapat mengumpulkan teman-teman Anda, membentuk tim, bertarung dengan orang lain, dan mendapatkan uang hanya dengan keahlian Anda. Mainkan gratis sekarang. Nah, game ini itu akan bisa kalian mainkan di Android, iOS, kemudian PC. Ingat ya, ini free to play dan play to earn. Tapi sabar aja nunggu tanggal rilisnya. Lanjut, di sini ada beberapa fitur ya. Ada Battle Royale, kemudian ada pertandingan kematian 4v4, terus bintang super, penghancuran menara. Kalian sudah sangat hafal pasti game ini, John. Dan tentunya nggak bosen ya dimainin ya. Dan ini ada beberapa NFT-nya, karakter, dan mungkin nanti bakal ada rilis yang baru mungkin ya. Nah, untuk harganya sendiri, John, ini ya. Harga masing-masing NFT ada yang 200 USDT, 2500 USDT, dan sebagainya. Tentunya setiap NFT mempunyai keahlian dan keunikan masing-masing. Titan Coin adalah mata uang dalam game utama kami yang dapat dicapai dengan memainkan mode permainan dan berpartisipasi dalam banyak aktivitas lainnya. Koin Titan itu nantinya akan berguna untuk exchange, trade, dan Titan Box. Untuk lebih detailnya, mungkin ini belum bisa di ini John ya, masih coming soon ya. Kita lihat di sini coming soon. Selain Titan Coin, di sini juga mempunyai Titan Game ya, yang berfungsi sebagai mata uang eksklusif yang membuat pemain menjadi investor. Nah, di sini ada beberapa gambar CEO-CEO-nya John, ada tim intinya ya. Nah, ini orang-orangnya nih, orang-orang sukses semua nih John. Kalian pengen kayak mereka nggak John? Pasti pengen John ya. Nah, di sini ada roadmap-nya John. Oke, kuartal pertama 2021, sekarang ini kita di fase yang pertama John. Untuk pembukaan marketnya, kemudian item NFT-nya, tes alpha ke PC atau Android. Kemudian ini yang kuartal kedua, acara khusus koin Titan, kotak Titan. Nah, mungkin koin Titan itu akan rilis 15 September nanti John ya. Jadi kita tunggu aja masuk ke kuartal kedua ini John. Titan Arena bekerja sama dengan banyak mitra. Oke, bisa kalian lihat perusahaannya perusahaan besar semua ini John. Oke, dan sekarang gue akan kasih lihat video cuplikannya sebelum ke gameplaynya John ya. Tapi untuk gameplaynya mungkin kalian sudah pernah main lah ya, seperti ini John nantinya ya, karena ini adalah upgrade dari Hero Strike, jadi kurang lebih seperti ini, cuman ada tambahan, sekarang mereka memakai NFT. Nah, ini karena koneksi internet gue lagi ngehe.
Oke, dan sekarang kita lihat gameplaynya. Ya, jadi buat kalian yang belum pernah main Hero Strike, silakan kasih lihat gameplaynya. Kurang lebih seperti inilah. Oke, okay, gue masuk ke pertandingan 4v4 dan level gue masih kecil John, karena gue baru juga main. Gue ini sebenarnya nggak terlalu sering main game ya. Pengen banget main game, tapi apa daya device gue nggak memadai John. Susahnya begitu. Padahal pengen banget dari dulu. Pengen main game ya. Oke. Keserang terus deh. Dari kebawah rumah ini. Itu tadi salah milih ini John. Salah milih apa namanya? Senjata John, kampret mati gue. Oh, mati lagi. Nah, oke, okay, mungkin seperti itu aja John ya. Gue tunjukin gameplaynya. Oke, okay, sekarang kita lihat di Twitter resminya ya. Kita diberi peringatan hati-hati scammers, jangan klik tautan atau penawaran apapun di platform media sosial kami saat ini. Jika Anda melihat pengumuman resmi, jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan. Tanggal rilis yang diharapkan dari Titan Arena Aido adalah 15 September 2021. Jadi kalau misalkan ada orang yang menjual, ada market lah, yang menjual koin Titan tersebut sebelum tanggal itu, ya itu bisa jadi scammer John. Jadi hati-hati ya. Dan oke, okay, kita tunggu nanti seperti apa gamenya, apakah lebih seru lagi dari Hero Strike, dan apakah cuannya nanti bakal lebih banyak. Dan kalian yang sudah lama menunggu game NFT gratis, nah ini adalah kabar gembira buat kalian John ya. Dan seperti yang gue bilang bahwa NFT game itu nggak akan selamanya hanya bisa dinikmati oleh gamers yang kaya. Nah, oke John, jadi sabar aja. Itu pasti ada proses. Semua orang bisa memainkan game ini ya. Jadi sabar aja. Nunggu game-game baru yang akan rilis dan tentunya lebih menarik dan lebih mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Oke John, gitu aja informasi yang gue kasih hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan kita sama-sama menunggu game ini rilis. Oke John, terima kasih. Sampai jumpa di next video.